Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Seperti yang telah dinyatakan di dalam tajuk, ini adalah video tutorial bagaimana untuk anda semua menyaksikan siaran langsung perlawanan ini secara percuma. Ingin saya tekankan kepada anda semua bahawa siaran langsung melibatkan Malaysia menentang Tajikistan adalah perlawanan berbayar. Jika anda semua memiliki duit yang lebih, saya sarankan untuk anda semua mengeluarkan sedikit untuk melanggan soka. Seperti biasa, saya juga akan kongsikan link melibatkan perlawanan ini di channel WhatsApp. Jika anda semua ingin menunggu link berkenaan siaran langsung perlawanan ini, anda dinasihati supaya mengikuti channel WhatsApp rasmi kami agar tidak terlepas siaran langsung perlawanan membabitkan Perta Bola Merdeka dan siangan ACL pada bulan ini. Untuk link URL channel WhatsApp kami, anda semua boleh dapatkan link tersebut di ruangan komen yang telah admin letakkan di bawah. Untuk perlawanan malam ini, kali terakhir skuad bola sepak kebangsaan menjulang trofi adalah 13 tahun lalu apabila menjuarai Piala AFF di bawah kendalian Datuk Keraja Gobal. Namun sejak itu, skuad Harimau Malaya suram tanpa sebarang kejuaraan. Meskipun beberapa kali beraksi di Piala AFF dan beberapa kejohanan persahabatan, skuad kebangsaan gagal menambah trofi baharu di dalam kabinet mereka dan peluang terbaik hadir pada tahun lalu menerusi saingan Piala Raja Thailand. Namun sayangnya, skuad kebangsaan di bawah bimbingan Kim Pangon Kempunan apabila dikecewakan Tajikistan menerusi penentuan sepakan penalti pada aksi final selepas terikat tanpa jaringan. Malam ini, dua pasukan itu sekali lagi bertembung, kali ini di final Pesta Bola Merdeka yang secara tidak langsung memberi satu lagi peluang untuk Pangon memburu trofi sulungnya bersama Malaysia. Malaysia yang menduduki ranking ke-134 dunia sedang berada dalam rentak yang baik apabila tidak tewas dalam 7 aksi terakhir dan motivasi pemain memuncak susulan kejayaan mengikat Syria 2 sama dan China 1 sama pada aksi persahabatan sebelum ini selain kejayaan 4-2 ke atas India Jumaat lalu. Prestasi Tajikistan yang menduduki ranking ke-110 dunia pula sepanjang tahun ini tidak memuaskan apabila mereka hanya menang 1 daripada 6 perlawanan, iaitu kemenangan 2-0 ke atas Singapura, selain tewas 1-5 di tangan Uzbekistan dan 1-2 di tangan Kuwait. Berakhirlah ulasan kita untuk video kali ini. Jika anda semua suka dengan video ini, seperti biasa, bantu saya untuk smash butang like dan klik butang loceng di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Terima kasih.